Saya Fala Mumtasi seputar Bandung Raya Malang. Pemirsa, dua dari tiga korban miras oplosan di kawasan Cipanas, Kabupaten Cianjur tewas akibat menenggak minuman keras yang dioplos obat-obatan berbahan kimia. Sedangkan dua korban kritis dirawat di Rumah Sakit Umum Cimacan dan satu orang atas nama Nana diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Beginilah kondisi kedua korban miras oplosan, Deni dan Harun Junaidi, di ruang IGD Rumah Sakit Cimacan, Kabupaten Cianjur. Kedua korban kritis setelah menenggak minuman keras oplosan bersama empat teman mereka. Saat kejadian, kedua korban merasa pusing, mual-mual, serta pandangan kabur usai menenggak miras oplosan. Kemudian korban tak sadarkan diri dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Cimacan. Setelah kritis, korban Harun Junaidi, warga Rerahan Kecamatan Cipanas, tidak bisa tertolong lagi. Menyusul sehari sebelumnya, korban Suhendi tewas Rabu kemarin akibat meminum miras oplosan. Korban dikebumikan di pemakaman dekat rumahnya. Sementara itu, seorang korban lainnya yakni Deni masih kritis dirawat di Rumah Sakit Cimacan. Sedangkan korban Nana sudah diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik. Kapolres Cianjur AKBP Solia membenarkan informasi warga, dua orang tewas akibat miras oplosan dan salah satu korban kritis yaitu Deni termasuk penjual miras oplosan tersebut. Untuk korban di Cianjur ada dua korban miras oplosan, yaitu saudara H dan saudara J alias D. Keduanya meninggal, yang saudara H meninggal pada tanggal 11 April, kemudian saudara D alias D meninggal pada tanggal 12 April. Dari kedua korban itu diinformasikan dari masyarakat bahwa memang mereka hampir setiap hari minum minuman miras oplosan. Dan miras oplosan ini adalah saudara D alias D sendiri yang memang sebagai penjual miras. Kapolres menginstruksikan agar seluruh jajarannya memberantas peredaran miras oplosan di wilayah hukum Kabupaten Cianjur. Kapolres juga mengimbau agar seluruh masyarakat belajar terhadap yang telah terjadi saat ini, serta tidak mengkonsumsi miras oplosan. Heri Setiawan, Bandung TV.